Assalamualaikum, selamat pagi. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Pemba TK IPA punya inovasi terbaru, namanya Modis Pisan. Mobil pendidikan semua pintar sains. Mobil ini adalah bantuan hibah dari Pusbang Film yang kita maksimalkan untuk memberi layanan sains kepada sekolah-sekolah baik di kota maupun di desa. Modis Pisan, semua pintar sayen. Jantungnya udah akut. Kira-kira 10 cm. Terus mendapatkan bulatan seperti kelereng. Ada syaratnya harus konsentrasi. Udah cukup deh, nanti diulang lagi setelah pesan-pesan berikut. Selamat kembali menikmati. Yang merah, kamu jepitkan ke yang merah juga sini. Kesini jangan grogi, hah? Kesini sini jepit dan ini. Dijepit, kalau dijepit ininya kan bisa buka kayak buaya gitu ya. Apa yang menyalakan itu? Saklar. Saklar itu fungsinya untuk pemutus dan penghubung arus listrik. Berikutnya ada nggak yang berani ke depan? Akhirnya berarti kan? Tiga. Mudah-mudahan Allah ujikannya yang berdasarkan. Satu, dua, tiga. Ini nomor kemana nih? Bagian kopernya nih? Mana itu? Siswa Indonesia, NKRI, go! Siswa Indonesia, IPA, peduli, amanah. Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Ini terus, baik ini pakai cermin di sini. Jadi gak ada sampai gini. Jadi kalau di rumah, saya pakai cermin. Selagi yang kecil masih di atas yang lebih besar, emang gak apa-apa. Berapa tadi? Makan berapa? 3 ya, so, sekarang 4. Alhamdulillah anak-anak juga senang mendapatkan materi dari demo sainsnya. Saya pribadi khususnya sebagai pengajar, mudah-mudahan kegiatan itu senantiasa ada regulasinya. Kemungkinan minimal 1 bulan bisa 3 kali atau bahkan setiap akhir pekan bisa diadakan sebagai pelengkap kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Ya, untuk kesannya sangat menarik dan anak-anak pun sangat terkesan, menarik, dia antusias untuk mengikuti. Ternyata siswa saya, tadinya saya perkirakan paling hanya akan memberangkatkan 10 atau 12 orang. Ternyata kami berangkat sampai 30 orang ke sini, nyewa angkot bareng-bareng. Dengan melihat antusiasme siswa ini, saya merasa berarti minat siswa ke IPA itu cukup tinggi begitu. Dan kelihatannya mereka puas dengan apa yang diperoleh di sini dan berharap pada tahun-tahun yang akan datang atau bahkan
pada semester yang akan datang itu diselenggarakan kembali secara rutin. Kegiatan demo dan nanti malam nonton film Sair yang tentu akan sangat menginspirasi dan memotivasi siswa-siswa kami untuk lebih cinta lagi terhadap sains. Terima kasih. Ternyata dengan acara ini sangat terbantu pemahaman mereka sehingga mereka antusias. Bahkan mereka menginginkan acara ini setiap bulan mungkin bisa dilaksanakan atau maksimal dalam satu tahun terus ada setiap tahunnya. Kegiatan pendapat saya tentang kegiatan science tadi itu adalah saya itu bisa lebih mengerti tentang science. Saya itu berharap bisa datang lagi tapi dengan eksperimen yang berbeda. Lebih suka gitu ke IPA. Kan selama ini IPA tuh di judge-nya pelajaran yang susah ya. Kalau misalkan ada acara-acara kayak gini mungkin anak-anak juga nambah suka gitu. Menurut saya Modis Pisan itu sangat berarti. Modis Pisan itu banyak memotivasi dari awal acara dan akhir acaranya. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari apa yang telah diungkapkan oleh para kakak-kakak dan para bapak yang memberikan materi kepada kita. Dan apalagi banyak ada demonstrasi yang mungkin dijelaskan dan diberikan untuk kita yang sangat berarti untuk kehidupan kita dan untuk menjadi bekal kelak di besar nanti. Saya dari sekarang saya mengetahui lebih banyak mengetahui tentang sains IPA yang kayak gitu ya, mulai dari percobaan-percobaan yang belum saya ketahui sebelumnya. Jadi saya tahu, nah harapan saya ke depannya kegiatan seperti ini diberlanjutkan ke depan, untuk ke depannya diberlanjutkan kembali. Modis Pisan spektakuler, unik dan kreatif. Hadeoy, keren, amazing. Modis Pisan jaya, jaya, jaya. Modis Pisan semua pintar sains. Yeay.